It sound right, boy. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog saya, vlog tentang jualan motor. Bahas harga motor-motor second yang ada di rumah ini sudah sore ya. Saya tadi COD motor, nganter beberapa motor ke pembeli, dan alhamdulillah hari ini dan minggu-minggu ini, sekitar dua minggu saya kita rutin upload setiap hari karena ada beberapa unit yang masuk, ada satu, ada dua, kadang ada tiga, dan alhamdulillah hari ini masuk lagi satu unit. Kawasaki 250ZX25R. Sebenarnya sudah telat ya. Beli motor ini sudah telat. Karena ini udah kemarin-kemarin viralnya motor ini. Cuma mau gimana lagi baru kesampean beli motor ini sekarang. Karena selama saya jualan motor di TikTok, awal jual motor sampai sekarang di TikTok dan di YouTube ini ya. Jual motor sampai sekarang baru kesampean beli motor ini. Karena harganya menurut saya ini mahal harga 100 lebih sangat mahal untuk motor sport 250 cc. Ya, tapi gimana lagi? Memang saya seneng dan penasaran gimana sih e, cara apa? Gimana sih riding posisi motor ini? Gimana rasanya? Gimana tarikannya? Jadi saya penasaran dan motornya oke, ternyata tarikannya oke dan sensasinya menyenangkan naik motor 250 cc 4 silinder. Dan motor ini kebetulan saya dapat di daerah Lumajang sini ya, nggak jauh-jauh. Jadi COD-nya deket. Motor ini tahun 2020, platnya plat P. Untuk kilometer masih sangat rendah, kilometer jarang di 6 ribuan, jadi nggak terlalu banyak kilometernya. Dan yang saya suka di motor ini ada beberapa part modifikasi yang sudah diganti dan tinggal pakai aja, nggak usah mau dimodif lagi, nggak usah bingung mau beliin part-part karbon -part sudah nempel nih motor ini surat-surat lengkap stnk bbkb dan pajaknya masih hidup untuk motor ini apalagi apa aja yang dimodif ada beberapa karbon di bagian belakang ini yang diganti single seat ada terus di sini ada tambahan dudukan listing yang belakang terdudukan plat di sini ada frame slider juga terus ada beberapa part karbon yang nempel di motor-motor ini di dashboard juga Uh, pakai karbon Sep, apa visornya udah visor jenong <tuh> terus spionnya model opoi oh iki H2 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 enggak <tuh> tahu aku pokoknya apalagi kenal pot soknya ya. oh soknya. soknya soknya udah aslinya item ini di, opoi. Duduk di cat opo duduk di chat ya opo opo warna tapi bukan cat ini rek ini bagus sekali warnanya kuning emas Uh, ini tipe yang ABS ya terus apalagi yang diganti knalpot ini memakai full system ini yang blue buho pun lo jenengi pokoknya blue <coughs> apa d generation. generation suaranya enak uh, untuk motor ini Insya Allah murah ya enggak mahal-mahal banget ya murah oh, maksudnya kalau mahal iya kalau kalau mahal iya kalau murah enggak <coughs> tapi kalau harganya mungkin worth it lah ya worth it worth it yuk larangan itu worth it, worth it dengan... dengan yang kalian punya uang maksudnya gitu soalnya saya sendiri rek beli motor ini apa yuk ya? kalau bahasanya bahasa Madura itu jengaje, aja kalau in Indonesia itu memaksa karena saya memang baru sekarang mampu beli motor ini dan ini motor yang termahal yang saya beli 110 juta kalian kalau minat dengan motor ini part-part uh, uh, orinya ada semua ya seperti slebor, visor, single seat, terus kenal pot full full system, listing belakang ada sama slebornya ada Harga uh, harga 110 juta. Kita cek sound ya motornya. Kunci kontak dapat dua, kunci kontaknya. seperti itu suaranya kenapa saya bilang motor ini menyenangkan bukan kenceng suaranya itu menyenangkan motor ini bener suaranya itu menyenangkan hampir mirip-mirip dengan moge hampir mirip ya bukan mirip hampir mirip-mirip dengan moge tapi larinya itu juga menyenangkan jadi sudah nguk larinya ya nggak seperti moge-moge yang 600 atau 1000 cc ya cuma untuk suara ini sangat menyenangkan teman-teman Motor ini bisa saya tukar tambah atau kalian kalau punya motor yang lain bisa tukar tambah seperti ini punya Ninja 250, punya Xmax atau motor-motor 150 juga bisa tukar tambah. Asalkan tambahnya cocok dan kalau tukar tambah kalian harus datang ke sini. Kalau untuk pengiriman bisa dikirim juga ke daerah-daerah kalian tapi ongkos kirim ditanggung pembeli ya pastinya. Apalagi ya yang mau saya bahas ya. Itu part orinya, itu. Part orinya ini sini. Part orinya ini, ini kenal pot terus ini slebor, dan beberapa oh spion yo, spion orinya ada di kresek dan belum diturunkan. Memang motor ini baru dapat, mungkin seperti itu aja sih. Terima kasih banyak. Kalau bukan karena kalian sering nonton videoku, kalau bukan karena kalian, beberapa orang yang membeli motor-motorku, saya juga mungkin nggak bisa beli motor ZX25R ini. Jadi untuk oh iya minusnya belum kita sebut Ki di motor ini. Untuk minus ini kemarin orangnya dapat itu ya, itu stripingnya itu dikelotok. Strippingnya ini dikelotok Ki. Dikelotok dan biar tampilannya lebih polos dan simpel. Nah, dan ini sama orangnya juga lagi udah dipasangin stripping lagi, tapi bukan original. Tapi untuk masalah bodi, mesin itu semua masih segel. Mungkin videonya seperti itu aja atau mau kita cek son? Apa test red? Test, test rate ya. Test. Kita test rate aja biar kalian tahu gimana reading posisinya. Untuk saya tinggi piro aku tinggiku? 160-an lah. 168. Hah? 168. Mungkin 168 lah. Mungkin lo ya. Kita cek son. Apa kita test red? lagi minusnya, spionnya letoy tapi bisa kamu perbaiki bisa, jadi letoy, minta dikencengin mungkin seperti itu aja saya tinggi 160 lebih kurang lebih seperti itu penampakannya, kalau lihat aku gemuk ya rek, jadi penampakannya kurang lebih seperti itu, terima kasih yang sudah nonton video ini kalau kalian minat dengan motor-motor yang ini juga ini masih ready ini masih ready 2013 ini masih ready, terus ini 2013 ABS masih ready harga tidak sampai 30 jutaan ada postingannya di bawah ini yang 4 juta 500 sudah laku dan ini proses mau di DP mungkin seperti itu aja sih video hari ini terima kasih Singdi oh custom kuning custom kuning uh, mau ditanya orang sih besok aja dibuat video ya Astrea oh Astrea dijual gitu oh iya ini dapat Astrea kemarin nah ini pirogi kebetulan oke okay ini tak kasih uang pokoknya eh uh, takon nuku nu, ya, utuh motornya suratnya lengkap hidup ya lengkap hidup, lengkap hidup. iki harganya piro enak larang-larang no. loh -larang 5 juta lima juta ya, wis ndak apa wis nah jadi kalau kalian mau cari yang harga 5 juta kalian dapat motor ini platnya plat uh, lumajang ini bagus Bodi bodinya bagus, tapi kalau untuk minus, ya minus pemakaian motor tua lah. Tapi overall motor ini utuh, spion ada yang kanan ya. Harga lima juta saja, surat lengkap hidup. Jadi kalau kalian minat, bisa langsung wa ke nomor saya yang ada di bawah ini. Terima kasih. Durasinya biar tidak panjang panjang. Besok kita update motor motor terbaru lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.